Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas matematik tingkatan 2 yang mana kita cuba gabungkan siapa-siapa yang nak masuk join. So, untuk kelas hari ini adalah tajuk dia kecerunan garis lurus. Okay, kita mulakan daripada bab mula-mula. So, untuk pelajar jangan risau. Setiap tak ada buku teks pun tak apa. Saya akan cuba salin semua. Lepas tu kita screenshot. Lepas tu awak salin.
dan tampal dalam buku. Okay. So, awak tak perlulah datang sekolah ambil buku teks dan sebagainya. Okay. So, hari ni adalah tajuk yang simple lah. Tak ada masalah saya rasa. Alright. So, kelas akan berjalan mulai hari ini. Masanya 12 hingga 1. Saya akan cuba untuk Selasa, Rabu dan Khamis setiap sejam. Sebab matematik tak payah lama-lama lah. Nanti awak pun mungkin akan terus tertidur. So, cuba cari masa untuk disesuaikan untuk masa ini. Apa tu? Cari masa lah, cari masa. Dan kalau tak ada buku tak apa. Ada kertas pun boleh, tak ada masalah. Alright. So, tanpa buang masa, saya akan terus mulakan kelas hari ini. Ada soalan boleh boleh tanya. Okay, boleh masuk dekat message dan sebagainya. Okay, so hari ni tajuk dia adalah kecerunan garis lurus. Okay. Alright, kecerunan garis lurus. Okay, kita berada di bab 10. Bab 10, tajuk dia kecerunan garis lurus. Okay, kecerunan garis lurus. Jika awak ada buku teks, saya rasa pelajar luar dia ada buku teks lah. Okay, muka surat 190. Muka surat 190. Okay. Alright. 190. Okay. Okay, so kita akan mula sekejap. Okay, kecerunan garis lurus. So, apa itu kecerunan? Okay, apa itu kecerunan? Ada soalan ke? Okay. Off mic sekejap eh. Okay, harapnya awak boleh pandai off mic eh. Tapi kalau awak tak off pun, saya offkan lah mic awak. Macam tu lah. Alright, saya offkan mic awak. Okay, sebab kita tak nak ada gangguan bunyi-bunyi lain lah. Okay, ada soalan boleh tanya dekat message atau nak on mic. Kalau nak tanya soalan tak ada masalah, kita jawab lah. Okay, so boleh rujuk buku teks. Kalau tak ada buku teks boleh tengok sedikit nota. Okay, saya sediakan sedikit gambar untuk awak. Okay, gambar buku teks. Yang mana, ini adalah tajuk baru. Okay. Dia tidak sukar. Tetapi, dia adalah, maksudnya tajuk ni, nanti tahun depan, dia ada juga kesinambungan. Maksudnya, bila awak tingkatan 3, awak akan belajar sambungan dia. Okay, jadi kita tak nak susahkan cikgu tingkatan 3. So, kita ajarlah hari ni. Alright, so apa itu kecerunan? So ni adalah tajuk dia kecerunan dan juga kecuraman. Pernah tengok bukit? So ni adalah gambar bukit. Okay, tengok gambar bukit tu. Okay, so kalau nak tengok, so nak naik panjat bukit ni, awak kan pergi hiking semua. Okay, so ataupun berbasikal atas bukit. So boleh tengok gambar dia macam ni. So, naik bukit daripada A, lepas tu naik B, lepas tu naik C, D, E, F. Okay, dia naik pun sikit. So, permulaan cerita adalah biasalah kita akan cakap lah, Razam menunjukkan kawasan berbukit dilalui oleh Farid dan Alif semasa berbasikal. Alamak, siapa pula yang nak present ni? Sekejap eh. Okay. Alright, sekejap. Kita ada pelajar yang mungkin baru first time. So, dia nervous kot. Okay, jadi dia cuba untuk ambil alih screen. Okay. Alright. So, kita kembali kepada cikgu yang ajar eh. Okay.
Alright. Okay, so ini adalah cerita dia. Boleh? Okay, so saya ulang semula. So biasanya gangguan masa kelas ni macam tu lah. Kadang-kadang mungkin kawan-kawan kita yang baru first time dia tertekan jiwa raga, mungkin dia tertekan sesuatu yang di luar kawalan. Alright, so ini adalah cerita kecuraman tadi. Okay, so bila awak tengok gambar, gambar yang sama yang dalam skrin awak. Okay, kita boleh besarkan. So bila dia mendaki di laluan C, dia rasa sukar ya. C kat mana? C adalah dekat sini. Yang warna merah ni, ni C. Sini C. Okay, dekat C tu yang merah tu dia ada kesukaran untuk meneruskan kayuhan. Sama lah macam kita mendaki. Jadi itu yang menunjukkan bahawa dia susah nak naik bukit. So dia adalah contoh kecuraman dan arah kecondongan. Okay. Alright. Okay, itu adalah pengedalan untuk tajuk ini, kecuraman dan kecondongan. Okay, curam dan condong lah. Ni adalah contoh curam. Okay, adalah contoh curam. Okay, so seterusnya adalah satu contoh lain yang mana kita berkenalan dengan beberapa contoh untuk naik tangga contoh. Okay, hanya pengenalan sahaja apa itu yang diberi maksud sebagai kecuraman. Suatu garis dapat dilihat daripada nilai kecerunan. Okay, semakin cerun, semakin tinggi nilai kecerunan, semakin curamlah garis tersebut. Okay. Dan tanda positif atau negatif pada... Ya, ya. Ada soalan? Kita baca buku teks je. Ada persoalan di hati ke? Siapa yang nak bertanya? Tak ada eh? Okay, so kita baca je mula-mula. Bukan pengenalan, belum nak kira-kira lagi. Pengenalan apa itu curam, apa itu condong je. Okay. Dan contoh tadi. Ini adalah contoh dalam buku teks awak. Boleh tengok buku teks. Okay, ini contoh buku teks. Naik tangga, pernah naik tangga. Dan juga menuruni eskalator. Ini naik tangga. Yang ini menuruni eskalator. Okay, menuruni eskalator. Okay. So, rajah menunjukkan. Okay, rajah di sebelah adalah membandingkan arah kecondongan. Membandingkan arah kecondongan. Okay. Dan kecuraman garis MN dan garis KL. Okay. Alright. So, kita cuba tengok semula daripada gambar tu kerana itu adalah antara yang agak dipentingkan lah. Okay. So, ini adalah gambar dia. Okay, so ambil masa sikit untuk kita salin soalan. Okay, ini contoh soalan. Saya delete dulu mana yang tak berkaitan. Okay. Sekejap eh. Okay, so yang lain-lain tu nanti gangguan untuk awak. So, saya cuba menghilangkan dia. Okay. Alright, so dah ada dua gambar. Okay, gambar yang pertama adalah gambar MN naik tangga tu. Okay, kita fokus pada gambar yang di sebelah sini. Dua gambar saja. Satu naik tangga. Satu lagi dia turun eskalator. Okay. Hanya untuk memahamkan apa yang diberi maksud sebagai kecerunan tu. Kecerunan garis lurus. Okay. Baik, apakah soalan dia? Soalan dia suruh perhatikan raja okay, di sebelah. Okay. So, kita akan tengok arah kecondongan dan kecuraman. Condong dan curam. So, mula-mula tajuk dia simple je. Condong dengan curam. So, condong curam garis MN dan KL. Okay, yang mana MN? Okay, so kita tengok balik semula. Yang ini adalah MN.
Okay, MN tu daripada tangga M dengan N. Okay, yang kedua KL. KL ni dia pergi naik escalator. Okay, pelajar-pelajar memang biasa naik escalator lah dekat dekat shopping complex dan sebagainya eh. Alright, so daripada gambar kita tengok garis KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. So daripada gambar, garisan KL mempunyai kecondongan. Kecondongan yang lebih tinggi. Okey, kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garis MN. Okey. So nanti kemudian kita akan tengok dia adalah kecondongan tadi tu dia punya sengit tadi lah. Sengit condong ni. Dia ni condong yang lebih tinggi KL dengan MN. Okey, kecondongan dan kecuraman. Okey, basic saja eh. Cumanya nanti untuk bab ni dia lebih kepada pilihan kecurunan. Okey, bab ni adalah pilihan kepada kecurunan tapi pengenalan awak hanya perlu tahu apa itu condong. Okey. Alright. Okay, so dia moving very slow eh. Dia kita perlahan-lahan. Kita bukan macam nak kat kelas. Kelas kita laju. Kalau kat sini kita macam perlahan. Tengok gambar. Macam itulah. Okay. So fully dalam buku teks lah. Kita akan gunakan buku teks sahaja sepenuhnya. Alright. Okay. So apakah baru sampai objektif pada hari ini? Yang mana objektif hari ini adalah apa itu kecerunan? Okay. Kecerunan adalah diberi sebagai nilai nisbah jarak mencancang. Jarak mencancang. Mencancang kepada jarak mengufuk. Okay, jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okay. Yang mana mencancang, yang mana mengufuk. Okay. Tak apa, ini nota. So, saya screenshot nanti kita sambung dekat WhatsApp boleh salin. Okay. Ini nota. Apakah maksud kecerunan adalah nilai nisbah. So, inilah objektif pada hari ini. Tadi tu pengenalan, bunga-bunga cinta lah. Alright. Tak kenal tak cinta. Okay. Alright. So, apa itu mencancang dengan mengufuk? Jadi bila mencancang dengan mengufuk, okay, mencancang dengan mengufuk, awak ada satu contoh lain untuk mengetahui apa itu mencancang dan mengufuk. Okay, mencancang dengan mengufuk, contohnya adalah yang adalah mencancang dengan mengufuk. Okey. Yang apa tu? Yang 2 meter dengan yang 3 meter tu. Ini contoh mencancang dengan mengufuk. Okey, contoh dia. Jadi ala terbalik juga sama. Eh, ada gambar lari juga. Okay. So tengok contoh balik gambar dia. Mencancang dengan mengufuk. Awak ada satu gambar. Yang ni macam turun kepada boleh tengok buku teks eh. Buku teks awak muka surat 191 tu. Ada gambar menuruni apa tu? Menuruni landslide. Apa tu? Gelongsor. Papan gelongsor. Ini adalah papan gelongsor. Okay, papan gelongsor. So, bila dia kata mencancang, mencancang dengan mengufuk. So, ini adalah satu segitiga. So, contoh ini adalah A, B. A, B.
dan juga C. Okey. Yang ini yang dinamakan jarak men ufuk. Okey, yang AB ni pula dikatakan AB ini adalah jarak mencancang. Okey, senang cerita mencancang ni dia adalah yang straight lah. Macam ni yang mencancang. Mengufuk ni dia baring di lantai. Ha. Ni mengufuk. Okey, mencancang dengan mengufuk. Jangan risau, kita akan lebih dalam pada contoh-contoh yang berkaitan. Hanya pengenalan saja. Okey. Alright, itu adalah contoh mencancang dengan mengufuk. So, nisbah kecerunan. Jadi, seterusnya adalah apakah dimaksudkan dengan kecerunan? So, bila ada satu garis lurus, ini adalah contoh garis lurus. Okey, garis lurus. Kita boleh bagi garis lurus suatu garis lurus. Jadi, bila kita dapatkan suatu jarak. Okey. Apakah yang dimaksud sebagai kecerunan? Kecerunan diberi sebagai satu huruf M. M adalah sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey. Jadi saya ulang semula, apa itu jarak mencancang? Ini adalah jarak mencancang. Okey, so ini adalah objektif pada hari ini. Mengenal pasti apakah jarak mencancang. Dan seterusnya di sini yang berwarna merah, mungkin agak confused, so kita color merah pula. So ini adalah jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang, jarak mengufuk. Ada yang cubaan untuk membuka mic, so saya cuba off mic orang lain ya. Sebab dia akan memberi satu bunyi yang sangat tidak seronok lah. Okey? Okey, so yang ini adalah benda penting. So pelajar-pelajar boleh salin nota macam tu lah. Ni salin nota, contoh segitiga garis, jarak mencancang apa, jarak mengufuk apa. So this is the objective ataupun main lesson of today. Hari ni kita belajar tajuk ni. Okay. Jadi M adalah satu huruf yang diberi sebagai kecerunan. Okay. So ini adalah pengenalan untuk kecerunan. Yang mana bila awak tingkatan 3 nanti awak akan lebih mendalami tajuk garis lurus. Okay. So ini adalah pengenalan dia. So kalau tak faham sekarang, nanti bila dah tingkatan 3, benda ni akan kesinambungan. So ada gangguan sikit lah. Masalah untuk awak. Okay. Alright. Okay. So ni adalah satu contoh nota. Saya dah screenshot. Okay. So nanti boleh salin lah kalau tak sempat. So kita pergi kepada biasalah matematik. Mungkin kenalah tengok satu contoh. Okay. Tengok satu contoh. Kalau siapa yang ada buku teks, kita akan melihat bersama-sama contoh nombor 3 di muka surat 192. Untuk mereka yang ada buku teks. Okey, bagi mereka yang tiada buku teks, tidak perlu bimbang, tidak perlu ke sekolah mengambil buku teks. Awak hanya perlu salin dan tengoklah contoh yang saya salin di sini. Okey, tentukan kecerunan garis lurus. Okey, bagi EQ dan BC. Okey, ini adalah contoh kecerunan garis lurus. Contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey. Boleh tengok dulu sekejap contoh soalan. Buka surat ni. Alright. Okey. So dalam buku awak, okey, boleh lah lebih kurang.
Okay, ini adalah suatu soalan. Tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan juga garis BC. PQ dan BC. Okay. So, daripada sini sebenarnya dia adalah kertas grid. So, kita buat yang first dulu, yang A. Yang lain kita abaikan dulu. Soalan ialah tentukan kecerunan bagi garis lurus PQ dulu. Okay, tentukan kecerunan bagi garis lurus PQ. So, kat mana P? Alright, kat mana P? So, P adalah di atas sini. Ini adalah P. Okay, kalau tak nampak clear, yang ini adalah Q. PQ. Okay. So, tadi kita telah diberitahu apakah jarak mencancang. Ini adalah jarak mencancang. Okay. Jarak mencancang. Jadi, apa yang awak perlu kira? Awak hanya perlu kira berapa kotak je. Okay, ada satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak. Jadi, empat unit. Okay, empat unit. Ini adalah jarak mencancang. Okay, jarak mencancang. Mencancang. G tak keluar lagi. Okay, jadi loading. Okay, seterusnya adalah jarak mengufuk. Mengufuk yang kat bawah ni. Ni ufuk. Ufuk kira kotaknya satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Jadi di sini adalah tiga unit. Jadi jarak yang seterusnya adalah jarak mengufuk dengan nilai tiga unit. Okay. Tiga unit. Okay. Jadi tadi kita dah ada satu formula yang mana kecerunan diberi sebagai sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, jadi hanya perlu masukkan nilai berapakah jarak mencancang, nombor dia 4. Jadi 4, jarak mengufuk 3. Dah siap, tu je depan ni. Okey, kita dapatlah kecerunan 4/3. Okey. Boleh? Ini ada soal tu, contoh soalan A. Contoh soalan A. Okey, depan ni kita pergi ke contoh soalan B pak. Okey, jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey. So kita cuba tengok soalan B pula. Soalan B sama juga soalan B tadi, soalan B. Okey, kalau yang masih lagi tak nampak, kita tengok yang sama-sama. Soalan B, 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 mana B saya? Okey, ni adalah B. Okey. Alright, soalan B. Okey, sama juga soalan B, kita akan kira ini adalah segitiga dia. Saya cuba gelapkan kotak segitiga ataupun jarak garis lurus. Sebenarnya ni garis lurus eh. Garis lurus ni. Ini garis lurus. Okey, ini garis B dan juga C. Garis lurus BC. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita akan kira jarak mencancang. Berapa kotak jarak dekat sini? Berapa kotak jarak dia? Okey. Jarak mencancang, ini adalah jarak mencancang. Jarak mencancang adalah sama dengan satu kotak, dua kotak. So ini adalah dua unit. Okey. Yang seterusnya adalah jarak mengufuk. Jarak mengufuk sama dengan satu kotak, dua kotak, tiga kotak. So, tiga unit. Okay, tiga unit. Alright.
So apa yang kita akan lakukan adalah kita akan kira kecerunan. Okay. So kecerunan macam tadilah, jarak mencancang adalah berapa? Jarak mencancang 2, jarak mengufuk 3. Okay. Mencancang dengan mengufuk. So jawapannya 2 per 3. Nilai kecerunan. Okay. So dia adalah contoh yang kedua. Allah. Salah pula. Okay. Contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua. Okay. Alright. So soalan dia mudah saja. Yang perlu diingat adalah kecerunan adalah sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okay, so tadi tu saya ulang semula, kalau kita ada satu garis lurus. Okay, apa yang kita akan lakukan? Kita cuba dapatkan jarak dia mencancang. Dan kita dapatkan jarak dia mengufuk. Okay, so ini adalah satu garis lurus. Okay, satu garis lurus yang mana kita dapatkan jarak mencancang dengan jarak mengufuk. So, kecerunan BC adalah 2 per 3. So, itu sahaja jawapan yang kita cari. Alright? Jawapan yang kita cari. Okay? Kita bergerak dengan perlahan-lahan agar segala-galanya dimudahkan, dapat diselesaikan. Okay? Alright? So, 2 minit untuk menenangkan fikiran ataupun cuba memahamkan. Sekiranya ada yang ada masalah. Okay. So sebenarnya bab ini dia lebih kepada kecerunan je lah. So ini adalah satu cara mendapatkan nilai kecerunan. Okay. Cara lain adalah selepas ini. Okay. Cara lain adalah selepas ini. So sekiranya ada kemusykilan atau kemasalahan, bolehlah menyuarakan pendapat. Atau alamak. Siapa yang tidak meng-off mic tu? Alright, ada soalan? Tak ada? Okay, so saya teruskan. Tadi kita dah cuba satu pengenalan tentang kecerunan yang dikenali sebagai jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Dan kecerunan juga diberi sebagai satu huruf M. Okay, dia kenali sebagai huruf M lah. Okay, nama kecerunan, so dia diwakili oleh M. So nanti pun akan datang M tu juga sebagai nama dia lah. Alright. So seterusnya adalah kita teruskan dengan suatu formula untuk mendapatkan nilai kecerunan. Tadi kecerunan diberi sebagai satu huruf M. Okey, dia macam ni lah, halaju eh. Kalau halaju, huruf dia V. Macam tu lah, V tu untuk velocity. M ni saya kecerunan M lah. Kita bagi nama dia M. Okay, tapi nanti akan datang pun kecerunan tu direpresent sebagai satu huruf M. Macam nama glamour dah lah. Okey, so kecerunan hari ni tadi adalah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. So hari ini yang seterusnya adalah kecerunan diberi sebagai formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, so ini adalah formula. Yang mana formula ni akan digunapakai sehinggalah ke bila-bila. Sampailah ke tempat 5 dan sebagainya. Alright, okay. So ini adalah kita expanding lah ke further subtopic. Alright. Okay. So sebenarnya kita akan ada satu gambar rajah ataupun satah kartes kan? XY. Okay. So bila kita ada satu garis. Okay. Bila kita ada satu garis. Contoh. Okay. Garis. Okay. Ini adalah satu garis lurus. Okay. Dan kita juga telah pelajari tajuk koordinat, betul? Koordinat yang mana ini adalah satu titik B contohnya. Dan ini adalah contoh titik A. So B saya diwakili sebagai, kalau A dia adalah X yang pertama dan juga pasangan dia adalah Y yang pertama. Okay. Kalau B pasangan dia adalah X untuk nombor 2 dan pasangan dia adalah Y yang kedua. Okay. Punca beri. Alright. Okay. Ini juga satu contoh untuk difahamkan. Okay. So daripada sini kita boleh dapatkan formula. Menggunakan formula di atas untuk mendapatkan nilai kecerunan.
Okey, so kita akan cuba satu contoh yang keempat. So bagi mereka yang ada buku teks, dia berada di muka surat 194. So kita tengok pula contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Yang mana kita perlu menentukan. Tak ada buku teks, boleh tengok je. Nanti saya minta awak salin. Okey, tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat yang berikut. Okey, so pasangan, soalan dia adalah disuruh cari pasangan A titik 31 dan titik yang kedua adalah pasangan 67. Okey, berdasarkan ilmu pengetahuan bahagian bab koordinat yang lalu. Okey, koordinat yang lalu. Okey, ini adalah X yang pertama. Satu ni pula adalah Y yang pertama. Sebenarnya awak boleh letak di mana-mana X satu-satu ni, tapi kita pairkan dia. Pasangkan dia. Okey, nombor 6 ni pula adalah titik X yang kedua. Okey. Yang ini pula adalah Y yang kedua. X, Y, X, Y. Sebab koordinat kan dalam kurungan X dengan Y pasangan dia. Okey. Jadi daripada tadi kita ada satu formula tadi. Ulang semula formula. Yang mana kecerunan telah diberi sebagai M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Okey. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita hanya perlu mengenal pasti siapakah Y yang kedua. Y kedua adalah nombor dia 7. So masukkan 7. Okey. Lepas tu tolak. Ikutkan tolak, tolaklah. Y yang pertama. Y yang pertama adalah 1. Tolak dengan 1. 2. Okey. So buat pula bahagi per dengan. Okey, siapakah X? Okey, okey. Siapa jatuh eh? Kita buat perbelahan. X2. Noah. X2, 6. Okey, X2, 6. Noah. Tolak dengan. X2, 6. Tolak dengan. 6 tolak dengan berapa tu? X1. Berapa X1? X1 saya adalah 3. 3. Bagus. Okay, so 3. Puja Asif. Okay, so kita bahagikan dan tolakkan. So yang atas ni tolak dulu. 7 tolak 1. Okay, pakai jari lah. 7 keluar tangan, tolak 1. Tinggallah 6. Yang bawah 6 tolak 3, takkan tak tahu dah tingkatan 2. 6 tolak 3, 3 lah. Okey. 6 tolak 3, 3. Jadi boleh dibahagi dapatlah 2. 2. Okey? Boleh? Okay. Ada masalah? So ini okay. Adalah bab yang simple je lah, mudah eh. Cumanya kita bergerak pelan-pelan. Kita takutkan ada yang tak jelas. Alright? Okey? So selesai contoh yang 4A. Okey, so kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh yang sama tapi untuk soalan B pula. Yang mana kita akan menentukan kecerunan untuk pasangan kedua. P adalah 4 negatif 1 dan 4 negatif 1 dan Q. Titiknya adalah 3, 5. Okay. Alright. So siapa nak cuba boleh cuba dulu. Sementara 2 minit untuk mencuba sendiri mengira kecerunan. Punca Sif. Okay. Boleh? Alright. So capatkan kecerunan dengan formula yang tadi adalah sama dengan Y yang ada dekat atas. Dan juga bahagi dengan X.
Okay, so saya bagi satu minit untuk cuba mengira. Okay, ataupun mengenal pasti yang mana X, yang mana Y. X1, Y1, X2, Y2. Negatif 1 je ke? Negatif 1! Ya ke? Negatif 6! Negatif 6! Negatif 6 betul lah. Okay. Alright, so dekat sini langkah pertama, mula-mula apa yang kita akan buat, kita labelkan pasangan demi pasangan. Titik P ni, ni X1. Yang ini adalah Y yang satu. So, satu dengan satu partner dia. So, partner yang kedua, yang ini adalah X2. Ini adalah Y2. Okay, Y2, X2. Okay. Jadi apa yang kita akan lakukan, kita masukkan dalam persamaan untuk mencari kecerunan. Jadi Y yang kedua adalah, nombornya adalah 5. So 5. Tolak dengan Y yang satu, nombornya adalah, semua ni awak ambil eh, negatif 1. Okay. So salin perlahan-lahan, ini adalah Y2 tolak dengan Y1. Kalau dia negatif, ambilkan keseluruhan nombor dia. Okay, ambil keseluruhan nombor dia. Okay, so yang kedua, boleh sambung yang kedua. Untuk X yang kedua, X2 adalah nombor dia 3. 3 tolak dengan X yang satu, nombor dia 4. Okay. So, masukkan dalam persamaan. So, selesaikan satu persatu. Yang atas ni selesaikan dulu. 5 tolak negatif 1. Okay. Jadilah sebenarnya 5 tambah 1 dia akan jadi 6. Per dengan yang bawah pula. 3 tolak 4. 3 tolak 4, dia akan jadi negatif 1. Okay, 3 tolak 4, negatif 1. Alright, so jawapan akhir akan jadi negatif 6. Negatif 6. So itulah jawapan untuk kecerunan pada soalan hari ini. Okay, ada soalan? Tak ada? Alright. So mudah sahaja. Okay, itu adalah contoh dia. So, saya akan pergi seterusnya untuk mencari kecerunan dengan cara yang ketiga. Okay, dengan cara yang ketiga. Alright. Okay, cara yang ketiga adalah kecerunan juga boleh dikenal pasti daripada satu. Ini adalah satu contoh. Paksi Y, paksi X. Okay. Dan kita ada satu garis lurus. Garis lurus. Okay. Ini garis lurus. Okay. Dan apabila garis ini memintas paksi Y, ini adalah pintasan Y. Dan apabila titik yang kedua ini, yang ini pula, okay, ini adalah pintasan X. Okay, kalau dia potong paksi Y, nama dia pintasan Y. Kalau dia potong paksi X, nama dia pintasan X. Okay, kita pelan-pelan. Alright, ianya juga kalau nak letak koordinat, titik ini adalah kosong Y. Okay, yang ini pun kita boleh bagi koordinat dia sebagai X kosong. Okay. Alright. So, daripada gambar ini, kita boleh juga dapat formula ataupun maklumat berkenaan kecerunan garis tersebut dengan negatif. Kena ada pintasan. Negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay. So untuk yang ini kena ada negatif dekat depan. Okay.
negatif lintasan Y dengan negatif lintasan X. Okay. So ini adalah maklumat ataupun kecerunan dalam bentuk yang kedua. Mesti ada negatif. Okay. Alright. Mesti ada negatif eh. So ini adalah contoh nota juga. Yang penting. Okay. Contoh nota. Okay. So daripada sini, daripada formula ini, pintasan Y adalah garis yang memotong paksi Y. Okay. Memotong paksi Y. Dan bila dia pintasan X, dia memotong paksi X. Okay. Alright. So kita akan pergi seterusnya dengan maklumat ini. Kita akan pergi contoh yang seterusnya untuk mengira kecerunan berdasarkan pintasan. Okay. So contoh seterusnya, kalau awak ada buku teks juga, awak boleh tengok contoh yang kelima, muka surat 194. 194. Okay, 194. Yang mana kita akan menentukan kecerunan bagi garis lurus. Okay. Untuk soalan berkaitan ini, dia akan siapkan awak dengan satu gambar rajah. Lah. Gambar rajah. Salah pula. Sudah salah. Okay. Gambar rajah. Ini adalah paksi Y dia. Ini adalah paksi X. Okay. Y dan X. Yang mana dia ada satu garis lurus. Okay. Satu garis lurus. Satu garis lurus. Okay. Satu garis lurus. Tentukan kecerunan. Dan dia juga telah siapkan. Ini adalah soalan A. Soalan A. Dia telah siapkan nilai di sini telah diberi untuk awak 8. Dan nilai di sini adalah negatif 5. Okay. Anda hanya perlu mengenal pasti mana pintasan Y. Dan manakah pintasan X. Mana pintasan Y, mana pintasan X. Okay. Berdasarkan maklumat tadi yang baru sahaja kita dapat tadi, baru sampai tadi, yang mana kecerunan adalah diberi sebagai negatif pintasan Y bahagi dengan nilai pintasan X. Okay. Awak hanya perlu mencari apakah nilai pintasan Y. Pintasan Y adalah dia pintas paksi Y. Jadi, garis yang pintas paksi Y. Apakah nombor pintasan Y? Garis yang pintas paksi Y adalah 8. Okay. Ini adalah nombor bagi pintasan Y. Okay, pintasan Y. Pintasan Y. Okay. Seterusnya daripada gambar juga, awak tengok gambar mana yang memintas pada paksi X. Ini adalah pintasan X. Pintasan X. Jadi masukkan nombor negatif tu, masukkan saja. Okay. So perlahan-lahan salin balik semula. Negatif ni disalin semula. Buat tanda bahagi. Pintasan Y adalah 8. Okay. Pintasan X adalah, ambil keseluruhannya, negatif 5. Okay. Dan jawapan akhir akan dapat sebagai, okay, ini adalah sama dengan negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif akan jadi positif lah. So, jawapan akhir adalah 8/5. Ini adalah jawapan akhir untuk soalan menentukan kecerunan daripada nilai paksi ataupun pintasan Y dan X. Alright? Selesai. Okay? So, hari ni ada 3 cara pintasan tadi.
ataupun kecondongan tadi, ini adalah pintasan daripada formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak Y1 yang tadi. Dan sekarang adalah mencari nilai kecurunan daripada pintasan Y dan pintasan X. Okey, awak perlu memahami apa nilai pintasan Y. Tengok gambar, yang potong paksi Y adalah pintasan Y. Okey, lepas tu tengok dari gambar juga yang mana potong paksi X adalah pintasan X. Alright? Okey, so contoh seterusnya. Masih lagi cara yang sama. Contoh yang sama yang mana masih lagi ada paksi Y dan juga paksi X. Okey, paksi Y dan paksi X. Dan dia juga telah memberi satu garis lurus. Okey. Dengan nilai yang juga telah siap-siap diberi untuk awak. Okey. Nilainya telah siap-siap diberi untuk awak. So boleh cuba sendiri untuk mencari keserunan berdasarkan pintasan Y per pintasan X. Alright, boleh cuba? Boleh mencuba sendiri. Okey, cuba sekejap. Menggunakan maklumat yang telah diberi tadi. Ya, cuba boleh juga. Boleh. Berapa dapat? Silakan, silakan. Negatif 4 per 3. Cikgu, jawapan dia negatif 4 per 3. Ya, betul. Tanya. Terima kasih. Okey, so negatif 4 per 3. Okey, pintasan Y per X. Okey, memintaskan tadi. So betul jawapan kawan awak tadi. So macam mana dia nak buat? Langkah pertama, awak kenal pasti mana pintasan Y. Pintasan Y tadi 4. Ni adalah pintasan Y. Okey, yang ini adalah pintasan X. Kenal pasti dulu. Kenal pasti nilai mana yang dipintaskan, mana Y, mana X lah. Pastikan awak tidak keliru. Next, kita masukkan dalam persamaan untuk kecerunan. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y adalah 4, pintasan X 3. So, negatif 4 per 3. Buruk kan? Okay, negatif 4 per 3. So, inilah jawapan yang kita cari. Okay, siap soalan berkaitan. Okay, siap soalan berkaitan. Alright. So, ada satu lagi contoh soalan. Boleh cuba dulu sekejap. Saya bagi contoh, lepas tu awak buat lah. Okay, contoh, kita buat contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh 6. Kalau ada yang buku teks, boleh tengok sama-sama. Kalau tak ada, boleh salinlah. Okey, tentukan kecerunan. Tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat. Okay, so soalan dia, pasangan dia L dan M. Okay, L dan M. Okay, boleh cuba dulu. Mana X, mana Y. Mana yang pintasan. Okay, daripada maklumat ini, ini adalah 40. So, boleh buat sedikit gambaran. Gambaran yang mana 40 sini L dan juga 08 M. Okay, so boleh buat satu garis lurus. Alamak, tak sampai pula. So kita betulkan yang tersilap tu. Okay, so ini adalah L 40. Ini adalah M. Okay, so daripada sini boleh nampak sedikit gambaran M dengan L yang mana nilai pintasan X dan juga pintasan Y. Okay, pintasan Y kita boleh dapat sebagai
8 dan pintasan X boleh didapat sebagai cikgu jawapan dia negatif 2. Ya, betul. Negatif 2 untuk mendapatkan nilai kecerunan. Joko. Betul, betul. So, teruskan dengan memasukkan nilai negatif pintasan Y adalah 8 per 4. So, jawapan adalah kecerunan negatif 2. Okay. Selesai satu lagi contoh. Alright. Boleh? So, buku tak ada tak apa. So, segala-galanya telah disalin. So, apa yang awak perlu buat? Awak bukan tengok je. Awak salinlah atas kertas. So, nanti awak tampal. Alright. So, kita tidak mengulang sebabnya banyak lagi kalau pelajar tingkatan 2 IK tu banyak lagi bab. So, saya akan terus bergerak bersama-sama lah. Okay. So, boleh salin dulu. Nanti salin contoh. Alright. So, kita contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya adalah Cikgu, jap. Tak habis salin lagi. Oh, okay. Salin dulu. Salin 2 minit. Boleh salin. Makanya. So kalau tak sempat, saya akan cuba send gambar juga ya. So boleh salin lah. Yang penting kena salin. Tu je lah. So nanti balik sekolah pun saya akan tengok lah yang telah disalin tu. So terpaksa lah ya. Kita terpaksa bergerak ke hadapan. Majulah sikit. Sikit lagi. Okay. Okay, soalan terakhir. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir sebelum kita memberi kerja rumah. Okay, so cerita dia macam ni. Bila dah siap, ada beberapa kerja rumah. So, esok kita akan discuss kerja rumah tersebut. Sudah ada kerja rumah kan? Barulah hidup ini lebih tenang dan lebih bahagia. Okay? Yeah. Alright? So, contoh yang terakhir adalah, contoh yang terakhir untuk hari ini adalah menentukan kecerunan untuk pasangan koordinat. Okay. Pasangannya adalah G, negatif 30 dan K 09. Okay. 09. So daripada sini pun sebenarnya kita boleh kenal pasti yang manakah pintasan X dan pintasan Y. Ini adalah pintasan X. Tanpa perlu melakar pun sebenarnya. Okay. Dan yang 9 ni adalah pintasan Y. Kerana apa? Kerana nilai kosong berada pada X. Okay. Boleh dapat macam ni dah. Tanpa perlu melakar tadi lah. Tak lakar pun tak apa. Okay. Tadi tu lakar untuk membantu. Jawapannya 3, cikgu. Jawapannya negatif ke positif? Positif 3. Okay. So, masukkan kecerunan sama dengan negatif pintasan Y 9 bahagi dengan negatif 3. So, jawapannya akan jadi 3. Okay. Okay, itu adalah contoh yang kedua. Alright. So, saya akan salin beberapa kerja rumah. So, apa yang kita akan lakukan? Ini adalah nota. So, malam sekarang kan, kelas awak bukan banyak pun kan, tingkatan 2. So, nanti buatlah latihan. Betul tak? Tak ada pun kertas banyak kan? So, latihan sikit. So, esok pagi, hari yang sama, waktu yang sama, kita akan discuss jawapan untuk latihan. Lepas tu, kita akan gerak kepada next chapter lah. Bukan next chapter, bahagian subtopik yang lain. Cikgu, buku saya bawah meja. Okay, buku tak ada bawah meja, ada kertas. So, salin dulu soalan. Sebab tu saya salin. So, saya salin soalan eh. So, salin soalan. Ini adalah soalan untuk kerja rumah. Sambil tengok TV, sambil lipat kain, sambil main game. So kerja rumah awak, muka surat 201. Kalau ada buku teks, kalau tak ada tak apa, kita salinkan. Okay, kita salinkan buku kerja rumah untuk awak. Yang mana mendapatkan nilai. Okay, kita akan buat nombor 4.
Yang mana soalannya nyatakan jarak mencancang. Okey, nyatakan jarak mencancang. Yap. Soalan kerja rumah. Cikgu nombor 4 je. Kejap. Saya nak tukar nombor lain. Tuan kerja rumah. Yang ni. Muka surat 202. Menjana kecemerlangan. Okey, soalan nombor 1. Tentukan koordinat. Nombor 1 je. Koordinat. Apa baru? Tentukan koordinat dan kecerunan garis lurus lah. Awak kira kecerunan je. Tak payah buat kat paksi tu. So A, negatif 10. B, kerja rumah. C, D, okey, cukuplah 1 A B C D. So ini tak ada buku teks, jangan risau. Ini saya screenshot. Boleh salin. 4 soalan je. Sambil tidur boleh buat. Okey. Alright. Okey. So boleh cuba dulu. Awak hanya perlu dapatkan kecerunan je. Tak payahlah koordinat tu dapatkan kecerunan kedua-dua titik ni. Ni negatif 10. Okey. So saya rasa setakat itu dulu untuk hari ni. Okay, so bagi pelajar-pelajar boleh salin contohan kerja rumah. Ada 1, 2, 3, 4 sahaja. Tak ada buku, tak ada masalah untuk belajar. Okay, ambil kertas, salin je. So, kita bincang jawapan esok. Okay, so terima kasih kerana okay, sama-sama. Terima kasih Cikgu Rahman. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Rahman. Terima kasih. Busuk. Thank you.